Halo guys, selamat malam ya. Jumpa lagi di channel Yonder Alfian. Oke, ini akan saya review sedikit ya guys. Ini paketan Bit ESP atau Bitstreet ya guys. Ini kirim ke Bali ya, Bu. Kirim ke Bali ya. Ini baru beres. Untuk spek seperti biasa, UPS Max, Sron BMW 2,5 in. Ini tidak PNP ya untuk Sronnya ya. Jadi ada pemapasan sedikit ya. Ini pakai leveling juga ya guys, karena pakai leveling itu sangat susah ya. Jadi ini untuk pergerakan levelingnya itu tidak sebanyak yang tidak pakai Sron ya. Ini untuk Sron BMW warna putih, Demon warna merah. Ini untuk bagian depan, kita lihat untuk bagian belakangnya. Nah, ini untuk bagian belakang, electric leveling, senja, sen juga ya. Ini untuk bagian bawah seperti ini. Bagian pinggir. Nah, ini untuk soket-soketnya seperti biasa ya, sangat gampang ya untuk pasangnya ya guys. Ini tinggal colok ke lampu yang original atau soket ori bawaan motor. Dan ini tinggal colok ke set relay kita ya guys. Jadi, paket dari kita, ini dia set relaynya. Nah, jadi tinggal colokan yang ini aja, seperti ini. Nah, mana sih? Kurang ya. Ini ada yang bengkok. Ini kalau susah, biasanya ada yang sedikit bengkok ya guys. Jadi harus dibenarkan dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah. Ini untuk relaynya juga. Untuk tombol power window. Dan di sini juga permintaannya minta dibikin tombol lagi untuk senja ya. Biar AED-nya itu bisa mati. Jadi ini bisa dipencet. Dimatikan bisa dihidupkan ya. Kalau untuk Demon sih otomatis ya, lampu utama nyala dia mati ya. Tombol power window. Jadi tinggal untuk teman-teman itu tinggal pasang untuk ini aja ya. Merah sama hitam itu aki positif dan aki negatif, ini colok. Udah ya guys, jadi sangat simpel sekali ya. Bentar guys. Jadi tinggal pasang ini aja, colok ini sama ganti untuk saklarnya. Yang ori pakai yang ini ya. Ini sudah saya bawakan dari sini juga ya. Ini yang 3 mode, jadi bisa off untuk lampu utamanya guys. Oke, seperti itu ya. Untuk teman-teman yang mau berminat, monggo silahkan langsung chat saja di WA. Ini akan saya testing dulu untuk lampu senjanya guys. Ini dia untuk lampu senjanya. Kita bisa matikan juga dari saklar ini ya guys. Nah, mati ya. Hidup. Jadi karena permintaannya pengen pakai saklar lagi ya, saya kasih saklar lagi untuk AED-nya. Ini bukan lampu utama ya, ini hanya senjanya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan tes untuk cahaya di luar ya seperti biasa ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu atau ada yang sudah bosen juga nggak apa-apa ya, karena ini permintaan dari yang punya. Sing cilik ora. Ini guys. Lampu senja ya, putih, demo warna merah. Sekarang kita testing untuk cahaya lampu utamanya. Kita taruh dulu kameranya di sini. Nah. Testing lampu dekat. Ini untuk lampu dekat. Untuk lampu jauhnya ini. Ini kurang maju ya, karena cahayanya ngebentur ini ya. Sepertinya ngebentur. Nah, ini ke depan ya guys. Jadi, tapi segini cukup. Sekarang,
kita testing untuk leveling ya. Kita pencet turun, kita naikkan. Masih bisa naik ya. Udah ya, mentok ya. Kita turunkan lagi. Oke, mantap ya. Untuk lampu dekat, testing lampu jauhnya. Nah, itu dia lampu jauh. Jadi saat lampu utama on, untuk demo on mati ya guys. Lihat ya. Saat lampu utamanya off, demo on nyala kembali. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Untuk pas pemesanan bisa langsung chat via WA saja ya untuk harga ya. Kalau untuk pakai SRON memang sedikit ini ya guys. Jadi si Proji itu dimundurkan. Jadi di sini ya. Jadi terkena mika lengkungan ini tapi tidak masalah ya guys. Jadi pergerakannya itu 80% ya. Kalau tidak pakai SRON atau pakai AECOB itu pergerakannya bisa full atau 100% ya. Oke, ini siap dikirimkan. Terima kasih dan wassalam.